Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya LD Motor, dan ini Kawasaki KLX yang kemarin rasionya saya review ya. Ini KLX 150, ini rasionya pakai KLX 140. Hampir semua komponen dari mulai krukas, boring, head cylinder beserta isi-isinya itu menggunakan BRT ya, produk BRT. Ini saya nggak di endorse oleh BRT ya, mungkin belum di endorse, nantilah sebentar lagi dia akan endorse lah. Ya, jadi dari mulai krukas, boring, head cylinder, plato klep, teruskan klepnya juga semuanya ya, ini karburator, intake manifold. Pokoknya setelan keteng juga pakai BRT semuanya guys ya. Ini saya nggak di endorse ya, sebentar lagi besok katanya mau di endorse sama BRT. Ini udah baru itu masih acak-acakan, ini baru beres, ini tinggal dites dihidupin, tinggal dites jalan, nggak tahu seperti apa, apakah cengat-cengat atau enggak gitu guys. Ini kemarin sengaja si blok silindernya, pistonnya pesen yang mentah ya. Berhubung kalau yang udah jadi katanya si kompresinya cuman di kisaran 10 ya. Ini kita mintanya yang mentah pistonnya, jadi hasil kompresinya ada di 11.8 ya guys ya. Ya guys ya. 11.8 guys. Jadi ini mungkin untuk kenapa kita pakai GV7 ya? GV7 tipe non tuh? Iya, tipe rumah sakit guys. Oke guys. Balistik. Balistik. Bukan mak itulah guys. Mungkin nanti luarannya akan banyak pakai part BRT ya, berhubung sebentar lagi saya mau di endorse sama BRT. Amin. Ya guys, mungkin sok ge cobaan hirupan ge, kumaha cenah hirupna? Aya bensinan eueuh. Nah, ini idle-nya sangat lembut sekali ya. Ini enggak seperti motor balap. Kalau dari suara sih enggak ada sangar-sangarnya, tapi larinya candi ajaran. Gitu guys. Nah, ini mekanik kita nih guys, mekanik kita lagi setting baut mesin katanya, jadi pagelan. Oh. Jadi idle-nya ini sangat lembut guys ya, sangat lembut idle. Tapi ketika dibedol eta gasna guys, ah panang aja rewet guys, hampir di balai itu guta tangga pokoknya mah guys. Oke guys, jika nama ngeles guys, sakitulah review. Nah, gak ajik ajaran ya, ngeles lah guysnya videonya.